Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallahu wallahu wa akbar Allahu Akbar Walillah ilham Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di Kalimantan Tengah Yang berbahagia Pertama-tama mari kita haturkan Puji dan syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebentar lagi kaum muslimin di seluruh dunia termasuk khususnya di Kalimantan Tengah akan menyambut dengan penuh kebahagiaan datangnya hari kemenangan, hari keberuntungan Idul Fitri 1443 Hijriah. Takbir tahlil dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia. Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur atas limpahan segala nikmat yang tidak terhingga. Di hari yang suci ini terlihat wajah umat Islam berseri-seri dengan datangnya Idul Fitri. Setelah melaksanakan puasa selama satu bulan penuh melakukan amal soleh sebagai bekal serta menunaikan jaket fitrah untuk mengakhiri bulan penuh rahmat dan berkah ini dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai dimanapun berada seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin terkendali dan terus membaik pemerintah telah memutuskan sejumlah langkah pelonggaran pada pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya, masyarakat diperbolehkan mudik lebaran. Setelah lebih dari dua tahun pandemi benar-benar mengekang aktivitas kita, akhirnya sekarang kita bisa melepas kerinduan, merasakan kebahagiaan berkumpul dengan orang tua dan keluarga tercinta di kampung halaman. Bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri yang penuh rahmat dan keberkahan. Namun kegembiraan ini tentunya tidak boleh membuat kita terlena. Meski memang melandai, tetapi ancaman COVID-19 masih belum berakhir. Kita harus tetap waspada. Untuk itu, agar mudik kita nyaman dan aman bagi kita sendiri dan tentu seluruh keluarga tersayang. Mari patuhi segala aturan mudik lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjaga keselamatan diri selama perjalanan mudik. Mari kita lindung diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, pemilik kita. Semua dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan jangan lupa lakukan vaksinasi lengkap. Mulai dari vaksin pertama, kedua dan booster. Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya banggakan. Pada kesempatan ini atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat TNI, Polri, Kejaksaan, Kabinda, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, segenap organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat yang terus bekerja keras menjaga terciptanya suasana aman, nyaman, dan kondusif. Sehingga segenap umat Islam, khususnya di Kalimantan Tengah, dapat khusus beribadah di bulan suci Ramadan, dan nantinya lancar melakukan mudik lebaran. Segala upaya yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, dalam kondisi apapun, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, terkhusus kepada warga masyarakat non-Muslim di Kalimantan Tengah. Saya juga menyampaikan, ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta saudara-saudara, untuk turut menciptakan suasana kantip mas yang kondusif. Selama bulan suci Ramadan, semoga kerukunan dan persatuan Antara umat beragama di Kalimantan Tengah terus terjaga yang akan menjadi kekuatan penting dalam memajukan pembangunan dan perekonomian Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama ini. Saudara-saudaraku umat Islam di Kalimantan Tengah, melalui momentum Hari Idul Fitri yang penuh keberkahan ini, marilah kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya dengan saling bermaaf-maafan memperkuat jalinan silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antara sesama. Sehingga terwujud keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menyambut hari kemenangan ini perkenan saya, Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, atas nama pribadi dan keluarga, serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Satu Sawal 1443 Hijriah. Minal aydin wal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul bersama keluarga, kerabat, sanak saudara. Teriring salam penuh kasih dari saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam segala langkah dan upaya kita untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah semakin berkah. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, mari satukan niat dan langkah perkataan dan perbuatan mewujudkan Kalimantan Tengah berakhlak penuh keberkahan. Sekian terima kasih. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.